Como aqui, sopão. Que é? Só toque aquilo, né? Nicobli. Que é vegetariano? Com basicinha dali. Tapioca. Gum nabati, minyak nabati, gula garam dan perasa vegetarian. Ini gue bakal mau bikin soto. Ini bahan utamanya kikil, kikil vegetarian, ada tahu, kentang, gue pakai wortel, toge. Nah, bumbu-bumbunya standar. Ini garam. Nah, ini namanya mapochin. Mapochin ini adalah dari ekstrak jamur. Terus itu kecap manis. Terus itu juga kita ada bumbu dikit. Pasti santan. Nah, santan. Nah, terus ini tuh biar keras, wangi wangi barbecue dikit. Nah, aku pakai ini nih. Vegetarian barbecue sauce. Oke. Sekarang ini jam piro? Jam. Nah, tunggu dulu dikit ya. Jam 8:30. Ya, 8:30 malam. Karena besok mau kerja. Ini gue sebagian bahan akan gue goreng dulu. Besok baru gue pakai bikin kuahnya. Baru bikin kuahnya. Yang bakal gue goreng adalah kikil, kentang, sama tahu. Itu bakal gue goreng semuanya. Satu-satu sih. Malam ini gue goreng. Besok pagi sebelum gue pergi kerja, gue bakalan bikin kuahnya. Jadi santan, terus wortel sama toge itu besok. Oke, sekarang gua mau goreng dulu ya. Bye dulu. Kita goreng. Kita goreng sampai agak kering. Oke, kita goreng sampai agak kering. Oke, kentang yang udah. Sekarang kikil. Kita giliran kikilnya. Ini harus ada dijaga ini. Jangan sampai dia terlalu keras. Kalau terlalu keras jadinya nggak enak. Masih sebentar aja sih ya. Ini sebentar lagi gimana? Tuh, sebentar lagi aku angkat. Nah, kalau kelamaan nanti jaketnya jadi nggak enak. Oke, kayaknya udah pengen angkat. Aku matiin dulu ya. Nah, itu giginya udah jadi. Udah gue goreng. Wangi. Setelah digoreng jadinya wangi. Jangan terlalu lama gorengnya. Kalau goreng terlalu lama nanti jadinya keras. Kan giliran tahu. Tahu gue gimana? Tahu ini agak lama nih tahunnya. Yap. Ada yang tahu agak lama. Lupa gue. Kurang satu sayur, yaitu tomat. Kau pakai satu tomat aja. Ini sayur toge, wortel, dan tomat. Besok pagi akan gua bumbuin lagi pakai kuah. Nah, ini
kentang, tahu, sama kikinya udah gue goreng. Tinggal besok gue campur. Good morning. Nah, gue udah mau bikin kuahnya. Ini tadi malam gue udah bikin kan? Nah, sekarang ini gue pengen jadiin satu semua. Oke. Gue sih masukin air dulu dah. Masukin air, kira. Nah, gue gak tau nih, ini jadinya enak apa enggak. Karena ini pertama kalinya gue masak soto kikil vegetarian, ya, soto kikil vegetarian. Bumbunya pun gue rasa sih masih banyak yang kurang ya. Ya, gue rasa masih banyak yang kurang. Gue kalau ada yang salah-salah tolong komen ya di bawah. Bahannya kurang apaan? Kayaknya kurang banyak deh. Tapi udah, gue coba aja. Tunggu ya, gue setting dulu biar bisa ngeliat kalian. Bye-bye. Oke guys, sudah jadi. Tuh, wangi-wangi dan harum. Sayangnya ini nggak ada daun jeruk. Kalau ada daun jeruk, lebih wangi lagi. Nah ini tadi kan gue baru nyobain kuahnya doang. Nah sekarang gue mau nyobain semua nih. Nah, gue mau tuang dulu deh. Nggak tuang juga sih. Gue ambil sebagian, sisanya gue taruh sini dulu biar nanti bisa diambil sama istri gue. Oke. Gue nggak tahu. Oh, ada di sini. Tapi ini buat anak gue. Ini air alang-alang, alang-alang pakai gula batu buat buang panas dalam. Nah, sekarang gua ngambil aja sedikit. Gua juga mau coba yang kikil yang tadi malam. Kayaknya nyamar nih. Ah, tuh dapat. Ini buat anak gua makan. Nah, tuh kikilnya tuh. Kita aja, nanti kalau habis, diomelin gue. Ini lebih enak kalau pakai cabe. Yep. Enak kalau pakai cabe ini. Oke. Gue nyobain dulu ya. Susah juga ternyata. Masak terus sebelahnya lagi, tangan yang satu lagi pegang kamera. Susah. Masih panas, masih panas, masih panas.
Tanya kikil ya. Janji vegetarian yang tadi bilang gue goreng. Enak bu. Enak enak. Next time gue mau pakai bumbu yang lengkap biar lebih enak. Apa ini enak. Oke, gue mau nambah lagi. Sampai jumpa ya. Tolong kalau kalian suka silakan share, komen, like dan subscribe. Bye bye. Sayang bahannya kurang lengkap. Kayaknya sih cuma kurang daun jeruk kayaknya. Gue juga gak tau, ini juga karena gue coba ngeramu aja. Gue lupa inget deh. Enak lah pokoknya. Bye. Aduh matinya gimana ya.